Welcome back to my YouTube channel, ya gak sih, ya kan? Nah, pas banget nih. Gak sih, biasa aja. Tunggu, aku tuh bingung kalau intro. Gak apa, ini gak usah dikat. Emang gitu? Iya, kita tuh tiap itu harus ganti-ganti. Beautiful. Manis, cantik. Nah, jadi, udah bocor, gak apa-apa ya. Jadi di sini aku sama Zara Leola. Halo, beautiful. Halo, beautiful. Nah, di sini aku lagi di kantornya Zara. Masih kantor banget. Kantor ya, kantor banget, Bun. Dan tadi tuh aku udah konten sama Zara, kita bercurhat-curhat, berminum-minum ya. Penasaran minum apa? Berminum-minum. Berminum-minum yang pastinya bikin nge-fly. Enggak gitu. Enggak ya. Nge-fly-nya dalam hal merinding aja sih, lebih ke merinding. Kalau penasaran, tonton dulu baru kesini gitu. YouTube channel aku. YouTube channelnya Zara Leola. Nah, karena aku tuh biasanya kalau aku konten gini sama yang seumuran aku, biasanya aku main games. Tapi nanti di akhir. Sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kamu sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan aku lately I've been productive dalam bidang musik pastinya dong. Pastinya. Umur-umur segini tuh apa ya, bisa dibilang labil lah ya kak. Iya. Maksudnya fokus, aku gak fokus kuliah pun juga belum gitu kan. Jadi masih masa muda aku bakal ngisiin sebagai as a musician. Aku lebih explore gitu. Keren banget. Mumpung bapak saya seorang musisi. Betul. Jadi ya. Sound card berdebu itu aku pakai. Bisa dimanfaatkan. Dan yang paling kerennya lagi, Zara nih masih umur berapa sih? I'm 15. Dia 15 tahun guys, dan dia udah bisa lagi belajar mixing. Lagi belajar, aduh keren banget. Aku malah yang 18 tahun baru bisa main gitar doang. Enggak dong. Beneran. Udah kece. Amin ya Allah. Aku tuh suka banget kayak terinspirasi sama orang-orang yang lebih muda dari aku, lebih banyak kayak pencapaiannya gitu. Kalau misalnya aku sama kamu iya. Kamu 15 tahun, Beb. Kamu, aku boleh nanya gak sih, kamu bisa instrumen apa aja coba? Gitar, tadi aku liat kamu main gitar bisa. Gitar, biola. Biola. Biola, abis itu piano, pianika. Pianika aku juga bisa pianika, tuh. Iya, suling main balon juga bisa, suling. Apa sih yang gede, biola yang gede? Biola yang gak? Cello. Bisa cello, juga. Bisa, kan sama. Darah, emang kamu sedarah sama musisi emang beda ya? Enggak juga sih. Kamu belajar itu sendiri apa? I learned by myself. Demi apa? Kalau misalnya biola aku dari sekolah. Oh. Kebetulan ada aku ada kayak lesson music wajib gitu dan ternyata aku lumayan suka. Seru banget. Dulu aku sekolah mainnya recorder. Tuh recorder. Tahu. Recording gitu-gitu. Itu lagunya Manuk Dadali kamu tahu. Adek aku belajarnya pianika. Pianika. Aku pianika. Juga. Dulu pianika. Jadi tuh berisik banget Kak. Ditambah aku dulu tuh bobo sama dia. Ya deh, aku juga sumpah. Udah gitu, tuh tau gak selang pianikanya sampai basah-basah gitu. Iya, terus dalamnya udah bau jigong gitu. Itu serem banget. Udah bau jigong gitu. Iya, enggak banget ya. Terus digigit kan sampai kan kasarnya. Iya, beda sampai tau gak item-itemnya sampai kayak kasar gitu. Ih, geli banget. Anyways, kamu udah, kamu berarti juga bisa nulis lagu. Yes, you've been learning bahasa Inggris juga ya? Yes. Kita sama. Udah kayak sehati mulai ya? Kayak sehati banget. Pernah kentut abis itu. Abis itu apa lagi? Udah lah, banyak. Kalau penasaran ditonton di sini ya, di channelnya. Aku promoin terus loh. Karena tadi seru banget ternyata. Tadi ngomongin apa ya? Jadi lupa gara-gara kentut. Kamu walaupun kamu tuh bisa nulis lagu bahasa Inggris, kamu juga ngeluarin lagu bahasa Indonesia. Yes, betul. Ini pertama kalinya kamu lagu bahasa Indonesia apa gimana? Enggak pertama kali banget sih, aku sempat pernah recycle lagu-lagu ayah, lagu buat religi. Oh. Karena tuh biasanya setiap religi tuh kita selalu setiap lebaran lah. Kalo setiap lebaran pasti kita selalu ada. Iya, karena biasanya tuh my own label tuh mereka punya acara di mana konser pindah-pindah mall, abis gitu. Iya, abis itu kita nyanyiin lagu religi gitu. Tapi this is actually my first single di mana mau benar-benar bahasa Indonesia. Iya, dan universal. And gitu. Did you write it yourself? Enggak, kebetulan ya. Karena aku masih belajar kan. Sama. I'm used to English. Me too. Gitu. Aku dari dulu emang selalu belajar bahasa Inggris. Apa ya? My first language that I've learned itu bahasa Inggris. Wow. Berarti kalau misalkan kayak di rumah, you speak English with your family. Sometimes, ya. Yeah. Wow. Adik-adik aku. Adik-adik. Lucu banget, seru banget. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi nonton film gitu ya, kak, berlima kan? Kamu lima bersaudara? Enggak.
gimana sih berlima? Tiga, berlima with my mom and my dad. Oke. Terus kita nggak pakai subtitle kan? Gitu. Kadang-kadang ayah suka bingung. Kalian tuh ngomong sama sih. Sama. Gitu. My dad juga kayak gitu. Aku sama adik aku kan kadang-kadang juga ngomong-ngobrol gitu lah. Gitu kan? Iya, tapi ya kasihan juga harus pakai subtitle bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang I find it annoying gitu loh di bawahnya ada kata-kata. Kan juga gitu nggak sih? Kadang sih. Iya. Yeah. Tapi kalau misalkan aku nonton nama, kenapa jadi ngomongin subtitle ya? Kamu tuh lebih jauh lebih lama loh di dunia musik ini dibanding aku. Kamu udah berapa tahun? I started 5 years ago. 5 years ago. So you were 10. I were 10. You were 10. And your first song, did you write it? Enggak, kebetulan enggak. Aku tuh dulu sebenarnya mulai berseni lah, mulai berseni. I start dancing first. Aku mulai nari dari umur 3 tahun. Wow. Abis itu aku nyanyi dari umur 6 tahun dan aku mulai untuk masuk karir kayak ayah baru di umur 10 tahun. Di situ aku mulai I debut a single judulnya Move It. Oh, lucu banget. Itu yang di Madagaskar kan. Beda kak, beda server. Dan syukur alhamdulillah pun lagu itu it was booming at that time. Pokoknya itu pas lagi momennya juga, zaman-zaman lagi suka nari-nari, fancy-fancy, lomba-lomba nari gitu. Ditambah aku pas itu juga suka nari. Jadi emang relate ke audience kamu juga ya. Betul. Enak. Nah, kamu biasa nulis lagu itu dapat inspirasi dari mana? Kalau aku sendiri ya, aku kan suka kadang-kadang iseng. Biasanya dari mana-mana aja gak sih? Kayak lagi makan, lagi di kamar mandi, lagi mandi. Pasti ada aja gitu. Kalau kamu gimana? Banyak sih sebenarnya sih. Banyak kan? Aku tuh orangnya suka bercerita. Bercerita. Jadi every single time kalau misalnya aku ngobrol sama teman, kadang-kadang mereka suka ngobrol-ngobrol biasa gitu. Kadang-kadang ada yang pernah di ghosting lah. Habis itu pernah berantem sama pacarnya lah, gitu-gitu. Dan aku selalu membuat itu sebagai inspirasi. Aku membuat lagu. Sama, aku juga. Gitu. Yang pas itu kan aku sebelum aku lagu ini, I release a single yang berjudul Gone tentang ghosting. Walaupun aku enggak pernah banget di ghosting. Maksudnya enggak pernah kayak sampai sedih merasakan banget gitu. Pernah sih. Tapi kayak enggak sedih banget gitu loh. Terus temen aku sempat cerita dia di ghosting dan akhirnya jadilah. Ya gitu. Emang biasanya kalau untuk aku sendiri karena aku kayaknya kurang pengalaman yang sedih-sedih banget. Sama banget kak. Ya sama kan? Karena kita, aku kayaknya ya hidup aku kayak lempeng-lempeng aja. Kadang-kadang aku langsung ngerasa kayak, kok gue gak pernah ya kayak temen-temen gue? Gitu kan. Kamu justru jangan dong. Iya, mereka kayak nongkrong-nongkrong gitu. Terus aku yang kayak, Kamu jarang nongkrong? Sering, tapi kayak ke mall-mall doang gak pernah kayak nongkrong. Aku juga. Di kafe gitu loh kak. Aku juga gak pernah. Jujur, aku temen sih punya, tapi kayak jarang main bareng gitu. Iya tuh, temen punya. Sama, ya ampun. Sama kan dia bilang kayak, lu punya temen gak sih? Sampai gak pernah di story. Sama. Tapi punya sih punya. Aku punya, tapi cuman kalau aku karena rumahnya jauh juga, rumahnya pada jauh dan juga emang schedule kayak mereka kuliah, aku ada kerjaan. Dan itu dan kadang-kadang kita kayak lupa main account kita aja gitu loh. Iya, benar. Terus ada lagi enggak waktu pengalaman kamu nulis lagu sampai pas udah rilis tuh kamu seneng banget akhirnya yang aku benar-benar produksi sendiri ini akhirnya bisa diciptain, bisa dinikmati sama semua orang gitu. Seneng lah ya pastinya ya. Maksudnya siapa sih yang siapa yang gak proud dengan dirinya sendiri kayak damn man, I made a song and then udah rilis dan banyak banget orang yang bisa dengerin gitu kan. Apalagi kan kita sebagai manusia pengen dong kayak diperhatiin. Bener gak sih? Pengen diperhatiin, pengen apa? Pengen dikasih tahu kayak pengen dipuji lah ya. I think everybody wants to be that kind of in the situation gitu. Terus ya udah aku benar-benar senang banget dan bangga. Pastinya gitu. Apalagi ya punya bapak yang songwriter, it's such a pressure for me. Jadi sifat aku yang dulu enggak perfeksionis jadi perfeksionis. Gitu. Tapi ya tapi it's I'm a, apa ya? Proud lah pastinya. Pastinya. Terus berarti dengan punya ayah yang seorang musisi juga, kamu merasa kayak pressure gitu gak sih? Kayak sering dibanding-bandingin gitu gak sih? Pressure banget. Kadang-kadang aku pernah diomongin, bilang kayak, ayolah lo cuma terkenal gara-gara lo anaknya daungmu. Atau enggak, iyalah dia privilege orang bapaknya. Bapaknya punya banyak komunikasi gini-gini gitu. Kalau ngomongin fakta, emang fakta. Bener gak sih, Kak? Emang fakta. Maksudnya, I am privileged by that way. Maksudnya, my dad is a musician, kenapa aku gak mengikuti jalurnya aja? Bener. Gitu kan. Jadi sebenarnya ya
pressure-pressure, tapi aku juga harus menerima faktanya yang mereka ngomong itu emang beneran. Betul, tapi gitu. Kalau misalkan kamu mau kayak fight back, you fight back buat karya aja, ya gak sih? Bener banget. Jangan nanggepin kayak komentar-komentar yang jahat, lebih baik kamu tunjukin, gue bisa lo bikin ini sendiri gitu, yeah, dengan pasti. Kerja keras gue sendiri gitu. Yeah. Oh my God. Mendengar cerita-cerita Zara dengan inspiratif sekali ya, dan sangat motivasional. Aku pengen have fun sekarang. Kan asik. Kamu tuh otaknya kayak encer banget ya dengan bikin lagu. Nggak juga sih, tapi ya lumayan. Bikin lagu bahasa Inggris, kita akan challenge dia. Tergantung untuk... Tergantung mood nggak sih sebenarnya, Kak? Iya sih, lumayan. Tergantung mood. Kadang-kadang kalau banyak cerita, nih aku sendiri ya, aku jarang curhat ke teman. Kayak aku punya teman. Aku lebih suka mendemin diri sendiri. Sama. Kayak aku kayak... Cerita gak ya? Aku ngerasa gitu. Kayak untuk kalau aku cerita, takutnya kayak gak penting-penting banget gitu loh. And sometimes they don't, mereka gak pernah ngerasain apa yang kita ngerasain. Iya, jadi aku lebih baik, udah aku biasanya curahin ya ke lagu, atau aku pendam sendiri aja. Iya, sama-sama. Kok kita sama banget ya? Makanya duduk-duduk, aku tuh sama bintang banget. Bintang kamu apa? Leo. Oh, aku Capricorn. Oh, beda ya? Gak ngerti sih, aku jujur nanya basa-basi aja. Oh iya, by the way, aku pengen main game sama kamu ya, boleh? Boleh dong. Let's go, kita main ke games. Gak ada judulnya nih, namanya nih. Apa nama dong? Gamesnya. Kasih lagu, judulnya adalah Bikin Lagu. Oke, jadi ini sebenarnya lumayan simple dan lumayan menantang ya, karena kita harus bikin lagu dari kata-kata yang sudah disediakan. Dan kata-katanya ini, kata-kata ini harus ada di lagu yang kita nyanyiin nanti gitu. Oke. Harus original, tidak boleh menjiplak. Gak apa-apa juga sih. Tapi yang penting liriknya dari kita sendiri gitu. Oke. Boleh bahasa Inggris, Indonesia, Korea, Jepang, bebas. Okay. Yang penting kata-kata itu. Sudah siap mental Anda? Sudah. Baik, tengah ini kita berarti bareng-bareng apa sendiri? Ganti-gantian. Oh, okay. Jadi satu kata, satu orang ganti-gantian. Gebetan. Zara Leola akan menyanyikan lagu berunsur gebetan. Silakan, boleh. Dia kayak deg-degan beneran. Iya, deg-degan banget, ya ampun. Kamu bayangin setiap aku konten, aku harus bikin lagu. Gak apa-apa. Bahasa Inggris boleh, bahasa Inggris crush berarti. Crush, ya. Tentang apaan aja, maksudnya nyeleneh, kayak gak serius juga gak apa-apa. Yang penting main gitar dan nyanyi. Ayo, aku gak sabar deh, oh my God, pasti keren banget nih. Pressure gak sih? Keluarkan. Since middle school, I had a crush on you. Fell in love right through the necks of your locker. What? Ini tentang yang tadi di bioskop bukan? Bukan, oke. Oke. Enggak sih, spontan aja. Spontan aja. I had a crush on you. Siapa sih? Right after I met you in your locker. Kamu tuh tipe orang yang kalau misalkan punya kayak punya rasa suka sama orang kayak ngumpet-ngumpetin surat ke locker gitu enggak sih? Kamu tahu enggak sih kayak di film-film? Aku tahu, maaf. Kalau misalnya lagi berantem. Surat-suratan pakai surat. Oh, enggak kayak every month. Apa sih month anniversary? Heeh, monthsary. Iya, aku monthsary aku begitu. Lucu banget. Dan itu sehari sebelum aku putus sama. Iya. Sedih enggak sih? Kamu putus pas habis monthsary. Iya. Emang kenapa? Kepo gitu. Enggak ada alasan. Iya, adalah. Wah. Pam. Gebetan jadi mantan. Cepet ya. Belum pacaran ya? X. Hari Minggu pagi, ku sadari kau tak di sini. Gila. Di mana dirimu, pria yang aku sukai, tak terasa dulu kamu gebetan. Walaupun kita tak pernah pacaran, mengapa sekarang kau jadi mantan yang tak terlupakan? Kamu menghilang. Bagus. Gak apa, bagus yang penting nyanyi ya. Ya, kira-kira gitu. Itu cerita tentang seseorang yang suka saling menyukai tetapi
berpisah jalan. Enggak kok beda gitu. Mantan ya. Plastik. Plastik. Tambahin operasi ya. Plastik. Oke, bisa. Tidak harus tentang cinta ya. Tidak harus tentang plastik, cinta. Plastik. Tentang go green boleh. You and I got ourselves a plastic full of love right above us. Lucu banget. You and I got a got a bag of plastic full of. Ya itu, ya itu. Itu dong sih. Bagus. Apa lagi? Satu album. Tuh, iya, ayo lanjutin dulu. Lanjutin dong. You and I got ourselves a plastic full of love beneath our skin. We were too young to know what love is, to know what love is. So we just created a pile of trash over plastics. Aduh kak, komennya gitu, aku suka liriknya. Jadi aku ngerti. Iya, kita bawa apa? Plastik isinya love, isinya tapi karena cinta. Kita tapi karena we're too young. Jadinya plastik jadi, kita hanya menjadi sampah gitu jatuh, kan. Iya. Keren banget, keren ya sih. Bisa, guys. Bisa Bunda. Bisa. Rekam ini jatuh. Next single-nya Zara Leila. Scroll. Milti, susah banget. Baik. Aku bersamamu menyusuri jalan ini. Enak banget, mudah banget. Salah. Ulang. Aku bersamamu menyusuri jalan ini. Berdua berdampingan dengan segelas milk tea, aku menunggumu membeli celengan. Apa yang bangnya An? Milk tea saksi boba fresh milk. Saksi kita berdua. Saksi cinta kita berdua. Milk tea dan Thai tea dan macet minuman favoritmu semua. Sayang. Harus pakai sayang, biar romantis kan. Ya gitu. Apa sih? Bisa jadi buat iklan. Milk tea boba fresh milk apa. Nah, ini kita harus trilogi ya. Nanti ini okay. Ini ada lagi. Makanan. Mana sugar, guys? Ya bisa. Brown sugar. Pressure dulu, ayo. Let's go. Our sweetest brown sugar melting. You and I liked it the same drink. Forever and forever till it lasts. Cause you were my brown sugar. Aww, you were my brown sugar. Lucu milk tea. Kamu banget karena apa itu? Itu lucu Beb, lucu. Kamulah gula jawaku gitu kan. Kamu gula jawaku. Ting. Terus. Okay. We complete each other. Together we make everything better.
You're the macaroni to my cheese, the bread to my butter, the tomato sauce to my pasta, the cone to my ice cream, the sweet to my potato, the french to my fries, the ham to my burger, the spaghetti to my aglio olio. Yeah, you were the pop to my corn, the ice to my tea. You were the sugar to my coffee, the sugar to my tea. Udah bagus nih slow back soundnya. You were the mash to my potato, the fries to my potato. Tomato sauce. Yeah, mantap. Wah, game ini ditutup dengan duet yang sangat fenomenal. Wow, antara Amanda, Sesa, dan Zara. Iya, tomato sauce. Abis nanti kita video klipnya pakai tomato. Gitu. Jadi kakak creamernya aku kopi. Gitu, oh iya, we compete each other nggak sih? Iya kan, compete each other banget. Seru banget. Oh my, itu. Abis ini langsung ya. Langsung. Oh, mau kita lagi di kantor langsung meeting ya? Langsung meeting. Secepat itu kah bunda? Wah, ini penutupnya sumpah seru banget. Kita tiba-tiba bisa dengan duet tomato sauce ya. Terima kasih tomato sauce menyatukan kita berdua. Asik. First of all, kok udah selesai ya? Thank you so much Zara for having me. Thank you for having me. To your office and for thank you for being in my vlog. Thank you for having me, Kak. A great time. Such a great opportunity to show off your writing skills ya. Yeah. Terima kasih untuk Zara, udah main-main, dan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton sampai abis. Komen di bawah lagu favorit kamu yang mana dari tadi. Ada banyak tomato kan? Sauce lah ya. Terima kasih, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nonton konten aku sama Zara di YouTube-nya Zara Leola. Yes. Zara Leola. Yes. Subscribe ke dia juga dan ditonton. Bye-bye. Oh ya, don't forget to stream Mengapa Patah Hati dan juga pertandingan di all digital streaming platforms. Yes. Bye-bye.